Kerang Breaker masih enak. Aduh, jangan-jangan Rio mah jangan pakai Kerang Breaker, cuy. Kalau Rio mah jangan. Gue mendingan pakai Longinus deh atau enggak Astral Spear. Gue tapi Longinus sih. Eh, lawannya siapa dulu nih? Kalau lawannya ginian, Longinus enggak apa-apa karena Richard lumayan tebel nanti nih. Terus Janis juga. Janis sih sakit sih, lebih karena sakit. Harum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Cheat map hack bertebaran kagak ada tindakan lah. Yang tadi diposting terus dibanned itu apaan namanya, Bos? Itu tindakan, woi. Sabar, gua ada lagi. Misalkan ada yang bilang kayak gini nih, misalkan ada yang bilang, "Bang, gua nge-cheat tapi belum dibanned." Berarti sabar. Gelombang 2. Jangan gaya-gayaan, nanti kena gelombang 2. Gua udah dikasih tahu sama Garena. Jadi sistem bannya itu emang gelombang-gelombangan. Jadi kalian jangan terlalu pede dulu ya. Kalau emang pakai cheat, siap-siap aja, cuma nunggu kapan aja gitu. Tinggal nunggu kapan ke bannednya aja. By the way, ini Rioma apanya yang dibedain, teman-teman? Bang Aldi, yo. Ini ada merah-merahnya di bawah darahnya si Rioma, ini tuh apa? Lalu kita Richard, kita jalan duluan deh, kita zoning Richard-nya. Mod skin ke bannet enggak? Kayaknya kalau mod skin enggak juga sih. Walaupun seharusnya kena karena dia ngerubah sistemnya, ngerubah file, harusnya kena. Cuman kayaknya masih dipertimbangin, kalau kayak gitu enggak apa-apa ya kali. Yang penting lu jangan nge-share aja gitu. Maksudnya jangan lu pamer-pamerin ke orang-orang yang ada, ya lu bisa kena. Merahnya tuh apa, teman-teman? Coba salah satu lompat tembok, Bang. Jangan kena target, kayaknya bisa 2 kali. Oke. Okay. Kita coba kena tembok ya. Alright. Kena tembok ternyata bener. Tanpa kena target pun bisa, asalkan kena tembok. Jadi bisa nembus tembok walaupun dikejar enggak ada creep-nya, teman-teman. Oke, itu doang sih. Apa ada damage-nya lagi? Apa nggak ada? Kita bikinnya Astral Sphere Longinus aja. Gua nggak takut sama Richard, sumpah, teman-teman. Gua nggak bakal takut sama Richard sama sekali, sumpah. Cuman kalau darah gua udah segini mah udah balik. Kalau skill 3 CD, skill 2 ke reduce. Oke. Paham. IC. Teman kita nih kena first blood. Tapi tidak. Let's go, kita join the war. Dia sentinel nih, kita gangguin. Janis selama sentinel lah. Go. Ya gak nembus dong, anjim. Mana dia nggak berani ya Richard-nya loh. Padahal Richard harusnya menang-menang gitu, tau. Ao. Nah, kita rotasi aja ya, teman-teman ya. Karena Richard-nya takut juga. Buset, lagi miskin nih. Bukan mulai miskin. Mulai sudah tabungan berkurang gitu. Jadi udahlah, gaskan. Nah, kejar musuh dulu dan udah. Masuk ulti. Tas. Tas triple kill, anjim. Gokil banget, man. This is Mario, ma bro. Izanagi skin, bro. Di buff flickernya bisa 3 kali, jangan bohongin gua lo. Gua gampar lo. Jadi, berarti ini ke tembok bisa 2 kali jadinya. Mana enggak tadi bisa, kok sekarang jadi enggak bisa? Oh, hitnya tuh tiap ngehit ada ininya. Tiap ngehit merah-merahnya nambah. Jadi nanti pas merah-merahnya udah penuh bakal pukul slow kayak gitu, teman-teman. Dia mundur kan? Takut kan? Pulang dia beli beras. Masuk loh, bitch.
Dan kita rotasi ya teman-teman ya, atau enggak rotasi atau enggak kita farming. Pilihannya cuma dua. Jangan mundar-mandir kagak jelas kayak pengangguran. Kalau gue milihnya mendingan farming aja, karena kalau rotasi Ryoma kan lama banget nih jalannya nih. Nah kalau begini kan enak nih kan. Kita bikin frost cap nih, itemnya Ryoma banget nih. Dan kalau Ryoma jangan pakai rune yang pala malok dah, percuma kayak sia-sia lu. Kejar gak nih, gak usah deh. Power-nya sedikit. Walaupun masih ada protect tower-nya dari tower DS, seenggaknya nyicilin dulu dah. Stun dulu baru ulti, oke, stun dulu baru ulti. Kombonya buat ngurangin cooldown skill 2-nya. Betul. Kita pakai dulu ya stun, ulti. Duh gak mati lagi, gue harus skill lagi. Abis skill gue, flickernya gak jelas gue. Kita ambil ini clear-clearnya nih. Pokoknya harus banyakin duit deh kalau main Ryoma juga. Ryoma gak boleh miskin coy, kalau miskin jadi gak ada gunanya. Makanya enakannya harus farming ini hero nih. Ayo let's go, war, attack. Uti, Rocky. Yah, buyung puyuh dia. Pasif gua mana? Keluar gak lu? Nope. Kabur, help. Mapren. Come on, Mapren. Teman gua kemana? Oh tower ya udah gak apa-apa lah, gua dapet triple kill 2 kali nih, udah 6 aja gua. Mantap. Auto content gitu kan, mantap. Ah anjir udah ini the best lah, udah Ryomanya dah. Sumpah Longinus Frostcape murah masa. Item zaman dulu itu coy, GG Gaming. Itu itemnya Ryoma zaman dulu kayak gitu. Udah GG Gaming parah kalau udah kayak gitu mah boy. Eh nembus 2 kali. Bisa tuh tadi tuh skill satunya kalau lewatin tembok doang. Lewatin tembok doang bisa kayak gini teman-teman berarti nih ya. Trot. Nah, tuh bisa dipakai 2 kali tanpa ada creep. Pas kita ngelewatin tembok gitu. Ada-ada. Nah, let's go. Kita langsung push tower lagi, jangan lupa. Ini Frostcap udah jadi. Murah masa bikin gak bang langsung bang? Nanti dulu bang. Eh gue diiket tuh. Serot. Enak kali lu keren lu ha. Aduh gak kenal lagi. Kita latihan aja Richard guys, biar dia semangat aja gitu. Kasian. Wah, Janisnya gak bantuin. Are you dumb? Stupid? Dumb? Aduh boy. Karena kita udah posisi menang, jadi ini aja dah. Fenrir, kalau lagi menang Fenrir aja dah. Gak usah murah-murah masalah dah. Item orang lemah dasar, kaum lemah. Bakayaru komayaru. Gila lo 91 cuk. Ryomanya cuk. Oh gue harus bikin magic defense teman-teman. Buat si siapa namanya? Vira, Viranya jago. Hah. Hebat ibumu pasti bangga. Aduh, ibuku pasti bangga melihat Ryomaku. Sot. Cara mainin cara mainin item Longinus itu harus banyakin hitnya teman-teman. Jadi pas tiap hit itu bakal ngurangin defense musuh. Sebenarnya sih lebih bagus Rangbreaker dibanding Longinus, cuman Rangbreaker nggak bisa di late game. Kalau dijual ganti murah masa, itu kalau kaya, kalau miskin rimanya. Jadi nggak worth it. Worth it udah Longinus aja. Karena Rangbreaker kan udah dirubah juga, nggak ada move speednya juga.
Uti, gue. Aduh, gatal banget gue. Ya mati dong, Uti dong. Ah ilah, dia pelit banget crashnya lo. Pelit sekali lo, robe pue gitu, keluarin ultinya dong, robe pue. Musuhnya udah masuk ke base-nya tapi kagak di ruang PP gitu. Harusnya tuh pas lagi dia musuhnya masuk nih ke tempat crash langsung siram ya kan. Ruang PP. Gue dikat mulu, gue bete gue. Cooldown kali di. Iya kali ya. Tapi tadi setelah gue mati dia ini dia ngeluarin ulti analog, Bang. Analog kenapa tuh analog? Analog yang nge-lag, teman-teman. Di berapa kali lagi main? Enggak tahu nih gue bingung. Gue baru main 2 game kok. Sampai 2 jam lah paling. Gue yang dapet, damage lu kalah sama gue. My friends, let's go my friends, come on, let's do that. Jariku banjir, Bang, buset. Jari lu Jakarta apa gimana? Jari lu Jakarta, ha? Banjir gitu. Kemana dong, EDS dong, Bambang. Ngape mutar-mutar-mutar-mutar, kok mau diputer kali lu, ah keren kali lu, astagfirullah. Nggak nembus di sini, nggak nembus. Oke, sini nembus. Let's go. Let's go. Dia mau nge-steal juga kagak nembus lagi, lucu banget. Hahaha, kagak nembus. Pendir udah jadi, kita bikinnya BOE aja, damage. Damage lagi, hidup lagi. Taruh mana, Bang? Taruh mana bang, langsung ditaruh lu, ha? Hantu tau gak lu? Jadi saya datang balik, kah? Gak asik. Pokoknya, oh, setiap skill ultinya kena musuh dan lama, itu skill 2-nya langsung cooldown, teman-teman. Bahkan bisa langsung kelar tadi. Jadi kombonya fix banget, skill 1, skill 2, ultimate. Habis itu skill 2 lagi, kayak gitu, oke? Okay? Oke. Oke, okay. Getok Janis juga mau cut. Nah, itu dia Rompope. Nah, itu dia baru namanya Rompope. Bagi darah dong. Trot. Ada yang hidup lagi. Slow. Rompope. Rompope. Makan tuh Rompope. Teori nembus tembok itu namanya, guys. Makanya kita udah mempecahkan teori tembus tembok. Teori combo Ryoma gitu ya, skill 2 ultimate skill 2 gitu. Rompope. Gila. Gua upload fix ini udah. Gua upload fix besok. Jadi streamingan ini bakal gua prepet terus gua upload besok. Fix banget ini. Fix menggelitik fix tanpa bermagic, anjir. Mampus lo. Lo enggak tahu Ryoma habis di-buff tuh langsung jadi kayak OP banget gitu. Walaupun ini pakai skin skin yang sangat apes di akun gua dan ini gua jarang menang pakai skin ini. Tapi ketika Ryoma-nya sudah bertemu dengan ini POD Rocky Crash dengan ultimate Rompope, maka kita bisa menangkan game-nya dengan mudah gitu. Oke. Okay. Cakep sekali. Bang, bagi runar kananya, Bang, bagi runar kananya, Bang. Pasti ada yang kayak gitu. Langsung gua kasih aja, biasa gua bacot. Nih, rune-nya nih. Pokoknya jangan pakai rune pala malok aja lah. Nih, pakainya ini aja nih, human. Oke, okay, teman-teman. Kalau enggak ya defense lah, kalau enggak apalah, pokoknya jangan pala malok, oke? Okay? Terus kalau arkananya gue pakainya tadi yang nyoba seperti biasa, nyoba. Di sini tuh onslaught-nya 5. Terus rampage-nya 2, atrocity-nya 3. Di sininya Skyward 10 dan juga di tengahnya assassinate 10, oke? Okay? Kita next lagi, kita cari hero-hero lagi.